menyaksikan secara langsung mulainya program padat karya dari Dirjen Sumber Daya, Dirjen Perhubungan Kelautan, Kementerian Perhubungan. Jadi saya menjalankan amanah undang-undang untuk melakukan fungsi pengawasan, utamanya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami ingin tahu sebesar sejauh mana pemerintah memperhatikan warganya yang terdampak COVID-19. Saya menyaksikan program ini bagus, berjalan dengan baik, mudah-mudahan bisa membantu, bisa meringankan warga yang terdampak, khususnya di sekitar pelabuhan Juara. Pak, mungkin ada upaya yang dilakukan Dewan untuk pelabuhan Juara ini, Pak? Ya, kami belum bicara detail dengan Kepala Pelabuhan Juwana, dengan stakeholder di Pelabuhan Juwana, tapi saya sedikit banyak sudah mendapatkan informasi bahwa di Pelabuhan Juwana ini ada masalah yang krusial dan berjalan sudah cukup lama, belum ada solusinya. Di antaranya adalah kapal yang mau bersandar itu mengalami kesulitan oleh karena pendanggalan yang belum tertangani, belum dilakukan penerbangan. Ada usulan Pak mungkin dari Dewan, normalisasi bisa dipercepat gitu Pak? Nah, ini kami nunggu dari Pelabuhan Juwana. Kalau Pelabuhan Juwana mengusulkan ke pusat, Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, supaya dilakukan pengerukan, kami dari DPR RI akan mengawal supaya usulan itu diakomodir oleh pusat menjadi program pengerukan pendanggalan. Pengerukan kumpul, sehingga kapal yang bersandar tidak perlu ditarik, tidak perlu dengan biaya ekstra, bisa efisien. Pak, mungkin bisa minta tanggapannya terkait RUU HIP, Pak? RUU HIP khususnya dari partai kami, fraksi kami, Gerindra, itu tidak setuju dengan undang-undang HIP. Jadi kami tetap kembali kepada asas tunggal yaitu Pancasila. Pancasila adalah final, tidak akan diutak-utik lagi, dibahas lagi, tidak perlu diperdebatkan, didiskusikan. Pancasila sebagai asas, sebagai dasar negara, dasar dari segala dasar hukum, itu final. Jadi posisi fraksi Partai Gerindra di DPR RI tidak setuju pembahasan undang-undang, rancangan undang-undang HIP dilanjutkan. Jadi memang permintaannya untuk dihentikan itu Pak ya? Ya, memang seperti itu. Bahwa pandangan kami Partai Gerindra Pancasila final, dan pandangan kami menyerap aspirasi dan permintaan seluruh rakyat Indonesia. Tidak pada saatnya sekarang ini kita membicarakan soal itu. Kita berbicara memeras otak bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia.